Eris adalah planet kerdil atau planet katai. Eris adalah salah satu planet kerdil terbesar di tata surya kita. Ukurannya hampir sama dengan Pluto, namun memiliki jarak 3 kali lebih jauh dari matahari. Eris ditemukan pertama kali pada 5 Januari 2005 dari data yang diambil pada 21 Oktober 2003 saat survei Palomar Observatory. Survei kala itu mengamati benda-benda langit di luar tata surya kita. Ahli astronomi yang terlibat dalam survei tersebut ada 3 orang, yaitu Mike Brown dari California Institute of Technology, Chad Trujillo dari Gemini Observatory, dan David Robinowitz dari Yale University. Awalnya mereka menemukan benda langit yang berukuran sebesar Pluto di luar orbit Neptunus. Namun, karena ukurannya sangat kecil, mereka menyimpulkan bahwa benda langit tersebut adalah bulan dan diberi nama Sena. Setahun setelah ditemukan, International Astronomical Union memutuskan untuk mengubah definisi planet. Perubahan ini berlaku terhadap Pluto sehingga mengurangi jumlah planet yang ada di tata surya kita menjadi 8. Tidak berhenti sampai di situ, International Astronomical Union memutuskan mengganti nama Sena menjadi Iris. Iris dan Ceres diklasifikasikan ulang menjadi planet kerdil. Iris memiliki diameter 2326 km atau sedikit lebih kecil dari bulannya Bumi. Jarak rata-rata Iris ke matahari adalah 10 miliar 125 juta km atau setara dengan 68 Astronomical Union. Jarak ini sangat jauh, sebagai perbandingan cahaya matahari baru bisa mencapai Iris setelah 9 jam. Iris sama dengan planet lainnya yang mengorbit mengelilingi matahari dan berotasi terhadap sumbunya sendiri. Satu hari di Iris adalah 25,9 jam, sedangkan setahun di Iris adalah 557 tahun bumi. Orbit Iris terletak di sabuk Kuiper.